Alhamdulillah ya, sekarang udah punya sister IT. Ya, jadi hari ini malam ini ya, Bob ya. Sudah hari ini. Kita udah nyampe Bandung, sekarang lagi di ujung Brug ya. Ya, menikmati suasana Kota Bandung. Bandung Timur. Alhamdulillah tadi kita selamat ya. Setelah bermacam-macam tukang dia ya. Tadi kita macet dari Ciawi macet. Terus mana lagi? Malangbong macet. Bandrek, Kersamana. Maksudnya Kersamana, Cibatu. Ya masih dalam efek-efek mudik. Harus balik lebaran. Gitu lah. Ya pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Menir. Si Menir yang gak bisa bahasa Belanda. Ganteng orang ini. Tadi gimana perjalanannya? Lumayan pegal. Pegal ke ini. Jam ekor ya. Emang situ punya ekor? Iya. Ya. Menikmati suasana Bandung sambil ngopi ya. Yap. Jadi sekarang udah ada di daerah Mangalayan. Melihat pengelolaan kopi Arabica di sini. Berbentuk cherry baru dipanen ya kan ya? Ini harus disortir nih baru. Dan ini fermentasinya. Ketika fermentasi ada satu hari. Fermentasi itu satu hari. Nah, fermentasi kopi ini. Sama sih. Nah, 12 jam. Paling 8 jam. Oh. Jadi ternyata fermentasinya itu cuma 8 jam. Itu memang ini banget ya. Halo, assalamualaikum geng. Aduh, ini pencahayaannya agak-agak ya. Ya, setelah kemarin OTW Bandung dan semalam juga melihat sedikitnya lah ya, melihat pengelolaan kopi seperti apa, mengelola kopi dari mulai bentuk buahnya sampai ke bentuk gabah atau beras atau green bean. Nah, sekarang gue lagi ada di studio Next Level. Sambil nongkrong dikit lah. Yang kemarin kan ke gunung. Semalam itu kan ke gunung. Nah, hari ini di kota. Di fleksibel. Bisa ke kota, bisa ke kampung, bisa ke gunung, bisa ke sungai, bisa ke pantai, bisa kemana aja. Bisa ke ya. Bisa ke jalan yang kosong, bisa ke jalan yang macet. Tapi kalau macet itu aduh, makanya ya doain deh semoga Jawa Barat punya jalan tol. Cepat-cepat punya jalan tol, cepat-cepat dibangun. Dengar-dengar sih Cikatas, Cilenyi, Garut, Tasik mau dibangun. Ya, mudah-mudahan prosesnya lancar dan segera ya. Ya pokoknya begitu aja lah dulu ya. Nah, ini punya studio Next Level ini. Oi. Ya pokoknya kalau misalnya kalian yang masih ingat di video perkembangan musisi India kalau nggak salah itu ya. Perkembangan musisi di situ gua ngobrol sama yang punya studio, yang punya Next, ownernya Next. Dan halo, assalamualaikum geng, pagi. Harus semangat pagi lah ya, karena
biar apa ya, biar terus semangat. Dan hari ini gue juga semangat untuk on the way lagi ke Tasikmalaya, karena ya ada hal yang harus dikerjain dulu di Tasik. Dan terima kasih untuk teman-teman yang di Bandung yang sudah mau direpotin, sudah mau dikunjungin, sudah mau ikut terus silaturahmi. Pokoknya terus pantengin channelnya Nir Fikri. Ini bakal banyak keseruan-keseruan dan hal-hal yang lain ya. Tadam!